Terang Allah adalah sumber sukacita dan pengharapan. Pancarannya menjangkau semesta ciptaan Tuhan. Kegelapan sirna, duka nestapa akan hilang. Kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekah. Terangnya hadir di tengah kita, mengenyahkan segala ketakutan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perwakilan dari majelis jemaat akan menyalakan lilin Kristus sebagai tanda bahwa terang Allah telah hadir di tengah kita dan bahwa juru selamat itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, Yesus Kristus, Sang Raja Kemuliaan telah hadir di tengah kita. Namanya berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihnya. Saya undang Ibu Bapa berkenan bangkit berdiri. Marilah kita sambut dan merayakan kehadirannya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji Hosana, puji Hosana.
Mari kita awali Natal Persaka ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Utomo. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur malam hari ini. Meskipun rintik hujan, namun kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berhimpun memuji memuliakan Engkau. Sungguh ini menjadi Natal yang berharga buat kami. Setelah sekian lamanya Tuhan kami tidak bisa bersama-sama, saat ini Tuhan memperkenankan kami persaka-persaka di lingkup GKI Karangsaru boleh berhimpun bersama malam hari ini. Tuhan, kami memohon kasih anugerah-Mu turun atas kami. Berkati kami semua sehingga Natal Persaka hari ini boleh membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemampuan bagi kami semua untuk menatap masa depan. Berkati Pendeta Jackson dalam segala hal yang sudah dipersiapkan, apa yang nanti disampaikannya sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami tahu kehidupan kami tidak mudah. Kami tahu kami masih bergumul dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu mengenyahkan segala takut kami. Kami sudah dimenangkan, kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus oleh Kristus. Biarlah kehidupan kami semua, dimanapun kami ditempatkan, boleh menyatakan terang dan damai sejahtera Tuhan. Berkati Natal Persaka malam ini. Kami percaya Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, dipersilakan duduk. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda kepada para murid di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada saat ini vokal grup Karangkojo akan mempersembahkan sebuah pujian bagi nama Tuhan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus tersebut. Mari kita dengarkan mereka bersama-sama.
Ya, memang benar saudara, hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Dan kita bersuka cita karena malam hari ini kita merayakan kedatangannya di dunia ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Jackson Rumakit dari GKMG Gloria Patri Semarang. Mari kita persiapkan hati, kita akan bersama-sama pujikan Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
kepala, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami, karena sekali lagi kami bisa merayakan dalam ibadah ini, merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Setelah beberapa tahun yang lalu, kami tidak bisa merayakannya secara on-site, bertemu bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kali ini adalah sebuah peristiwa yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kembali kami bisa merayakan hari Natal di rumah Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa ketika kami berkumpul di sini, maka Engkau ingin juga menyampaikan isi hatimu kepada kami semua, yang menjadi pesan Natal bagi kami di tahun yang ada ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kau mengurapi, Kau memakai dia untuk menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat. Dan setiap kami yang mendengar juga diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan bagi kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu kehadirannya mengenyahkan takutku. Kehadirannya mengenyahkan takutku. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, saya akan membaca dan silakan Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari, bersinar, meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Ayat yang ke-10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada para gembala, jangan takut, jangan takut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kehadirannya mengenyahkan takutku. Kehadirannya mengenyahkan takutku. Nah saudara, ada dua hal yang ingin saya bersama-sama saudara untuk kita bahas malam hari ini. Hanya dua poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua berkenaan dengan tema ini. Berkenaan dengan kehadirannya mengenyahkan takutku. Yang pertama ialah kita akan coba memahami, kita akan coba mengerti ketakutan apa yang sebenarnya kita alami. Bagian firman Tuhan yang kita baca, ketika malaikat menjumpai para gembala, maka kalimat frase pertama yang muncul, yang keluar, disampaikan kepada para gembala oleh malaikat itu adalah jangan takut. Ini berarti sesuatu yang penting, jangan takut. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian menimbulkan rasa takut kita. Kita tidak tahu apa sumbernya, apa kejadiannya, tiba-tiba kemudian kita merasa takut. Maka hal pertama ketika kita membahas tentang tema ini,
kehadirannya mengenyahkan takutku. Takut seperti apa yang harus kita tahu? Takut seperti apa yang harus kita kenali? Takut seperti apa sih yang sedang kita hadapi saat ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu takut? Apa itu takut? Takut itu adalah sebuah respon emosi atau respon psikologi seseorang karena merasakan ada sebuah threat, ada sebuah ancaman yang mendatangi kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan ancaman secara global, yaitu COVID-19. Dan saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kemudian tidak mengalami ancaman rasa takut seperti itu. Jadi rasa takut itu adalah respon emosi, respon psikologi seseorang karena merasakan ada sebuah threat, ada sebuah ancaman. Dan ketika dia mendapatkan, mengalami ancaman, maka ada dua hal yang akan dia lakukan. Fight or flight. Dia akan berjuang, dia akan menghadapinya dengan gagah berani, atau dia akan flight. Dia akan menghindar dari ancaman tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa ketakutan itu, apa yang kita alami itu adalah sebuah objek yang jelas. Adalah sebuah objek yang jelas. Kenapa kita takut dengan COVID-19? Karena kita sudah mendengar ada ribuan orang yang meninggal. Bukan hanya ribuan orang yang meninggal. Ada jutaan orang yang meninggal. Yang meninggal bukan mereka yang tua lanjut usia. Mereka yang meninggal bukan orang-orang yang kemudian hanya memiliki komorbid yang mengancam kehidupan mereka. Tetapi mereka yang kuat, mereka yang sehat, mereka yang muda itu juga mengalami kematian karena COVID. Nah, maka semua kita dipenuhi oleh rasa takut. Dan kemudian kita juga melihat imbas dari COVID-19 ini. Kita melihat ada banyak pengusaha yang mapan, yang kuat secara finansial. Tiba-tiba saja ambruk dan tidak bisa bangun lagi. Tidak bisa bangkit lagi. Kemudian kita merasa kita harus berjaga-jaga. Dan ketakutan itu menghantui kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih bedanya? Kemudian kita melihat antara rasa takut dan khawatir. Tadi saya katakan bahwa kalau takut itu objeknya jelas, khawatir itu seperti apa? Nah, saya ingin membandingkan kepada kita semua, apa itu khawatir? Khawatir itu beda dengan rasa takut. Kalau secara jelas, sebagai sebuah kesimpulan, saya mengatakan bahwa khawatir itu objeknya tidak jelas, beda dengan takut. Takut tadi karena kita sudah lihat objeknya jelas. Khawatir itu apa? Khawatir adalah perasaan tidak nyaman karena rasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Misalnya saudara, ketika saya datang tadi dari rumah, saya berpikir ini hujannya, apakah hujannya hanya di daerah Tanah Mas begitu ya. Ataukah hujannya itu menyeluruh di seluruh Semarang. Saya khawatir. Saya mau naik kendaraan apa? Saya khawatir bahwa nanti akan terjadi sesuatu. Saya tidak tahu apa yang persis terjadi di sini. Kecuali kemudian saya meminta konfirmasi kepada Bapak Pendeta Utomo. Pak, apakah di sana hujan? Nah, saudara, kekhawatiran kita itu banyak ya. Saya katakan banyak adalah karena objeknya tidak jelas. Nah, bagaimana saya ingin mengkomparasi kepada kita takut versus dengan khawatir. Kalau takut itu rasional, ada sesuatu yang jelas. Ada objeknya, ya, jelas. Kalau khawatir itu irasional. Kita menduga-duga, tidak ada alasan tepat terhadap sesuatu yang kita khawatirkan, ya. Kita takut pada apa yang kita pikir kita ketahui tentang apa yang tidak kita ketahui. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana yang dialami oleh para gembala? Kemudian dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara, sesungguhnya saya mau katakan kepada kita semua, takut dan boleh dikatakan juga khawatir itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi menjadi tidak normal, saudara,
menjadi tidak normal kalau kekhawatiran dan ketakutan itu berlebihan dan terus menerus. Kemudian tidak memahami apa sesungguhnya yang kita takutkan. Tidak memahami apa sesungguhnya yang kita takutkan. Mari saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail, saudara. Ini bahasa Inggris, saudara. Kita itu sebenarnya tidak takut dengan kegelapan. Tapi kita takut ketika kita masuk, kita tidak tahu apa yang ada di dalam kegelapan tersebut, saudara. Kita tidak takut dengan ketinggian, tapi kita takut dengan kalau kita jatuh. Saya ini adalah orang yang high phobia. Setiap kali kalau saya naik pesawat, saudara, apalagi kalau mengalami turbulensi, saudara, saya cepat-cepat memegang itu kursi, ya. Saya memegang kursi, saudara. Saya pikir kalau saya pegang kursi, pesawatnya jatuh, itu kursinya enggak jatuh, saudara. Jadi itu reaksi wajar ketika kita mengalami, ketika kita berada di dalam ketinggian. Sebenarnya bukan kita takut kepada ketinggian, kita takut kalau kita jatuh. Mungkin kita pernah mengalami jatuh sehingga setiap kali kita berada di ketinggian, kita takut. Takutnya bukan kepada ketinggian, takutnya kalau kita jatuh. Kita tidak takut kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang kemudian kalau melihat banyak orang, ya, berada di tengah-tengah banyak orang menjadi takut. Sebenarnya dia tidak takut dengan banyak orang. Yang dia takut adalah kalau orang-orang yang ada di sekitar dia itu menolak dia. Saya tidak takut berdiri berkhotbah di sini. Tapi mungkin saya takut ketika saya berkhotbah, khotbah saya tidak didengar oleh orang. Nah, itulah yang kemudian kita menjadi takut. Kita tidak takut dengan mencintai. Tetapi kemudian kita menjadi takut kalau kemudian kita tidak mendapatkan respon balik terhadap kasih cinta yang kita berikan kepada orang tersebut. Kita mungkin tidak takut untuk mencoba kembali ketika kita mengalami kejatuhan di masa pandemi ini. Tetapi mungkin, saudara, kita takut ketika kita mengalami rasa luka terhadap hasil yang sama yang sebelumnya kita lakukan. Ada banyak orang yang hari-hari berusaha, gagal, dia berusaha, gagal, bangkit lagi. Pada satu titik dia bilang, saya gak akan melakukan apa-apa lagi. Kenapa? Karena saya takut mendapatkan hasil yang sama terhadap pengulangan usaha saya kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup saat-saat ini di dalam masa takut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih ketakutan kita? Ketakutan kita kurang lebih ada di lima hal ini. Ketakutan bicara tentang ketakutan terhadap kematian. Ketakutan terhadap kehilangan. Ketakutan terhadap kegagalan. Ketakutan terhadap kemiskinan. Ketakutan terhadap penolakan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Kalau saya mau berkaca dengan apa yang saya katakan tadi. Sebenarnya kita tidak takut kepada ketinggian. Tapi kita takut kalau kita jatuh. Maka secara spesifik, kira-kira begini, saudara. Kita ditakuti kematian. Sebenarnya bukan kepada kematian itu sendiri. Kita takut kepada rasa sakit sebelum kematian. Kita takut mengalami kecelakaan sebelum kematian. Kita takut kepada sesuatu yang disebut dalam Alkitab neraka. Jadi objeknya jelas. Saya katakan takut itu objeknya jelas. Kalau kita bilang kita takut kehilangan, apa yang menyebabkan kita takut kehilangan? Kita takut terluka, kita takut sendirian, kita takut kesepian. Saudara, bagi bapak ibu yang sudah usia lanjut, kemudian ketika mentas anak satu-satu, ya, anak menikah, kemudian tinggal, kita mulai tinggal sendirian. Kita mulai mengalami rasa takut. Takut kalau terjadi apa-apa, anak-anak tidak ada. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan pelayanan di rumah sakit. Saya mendapati ada seorang ibu yang kemudian selama sakitnya tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menjumpai, tidak ada yang mendoakan. Pada waktu saya masuk, saya tanya, ibu boleh saya doakan? Apa yang ingin ibu saya doakan? Dia bilang, doakan saya supaya kuat.
Saya tanya, ada yang mendatangi, ada yang mendampingi? Enggak ada. Waktu saya doa, dia itu menangis. Saudara, apa yang menyebabkannya? Karena dia kesepian, dia sendirian. Orang bilang takut dengan kegagalan. Kenapa takut? Objeknya apa? Takut dipermalukan, takut dihina, takut kehilangan kesempatan. Takut miskin. Kenapa? Tidak punya uang, tidak punya cukup uang. Takut penolakan, takut tidak diinginkan, takut tidak diperhitungkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan ini panjang lebar kepada saudara. Berkenaan dengan apa yang dialami oleh para gembala. Saudara, para gembala adalah orang-orang yang sangat terpinggirkan. Mereka tidak diperhitungkan, mereka tidak diinginkan. Kalimat perkataan yang keluar dari mulut para gembala tidak dianggap pada zaman itu, saudara. Bagaimana sekelompok orang yang termarginalisasi, yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan, tiba-tiba bahasa Jermannya ujuk-ujuk gitu ya. Ada malaikat yang mulia, ada malaikat yang suci, ada malaikat yang agung, juru bicara Allah. Datang tiba-tiba memberitahukan kepada dia sesuatu yang berisi tentang berita Natal. Saudara, ini kaum yang tidak diperhitungkan. Mereka juga bukan hanya sekedar takut ditolak ketika menyampaikan apa yang mereka dapat dari para malaikat. Tapi juga mereka memiliki strata sosial yang paling rendah. Mereka miskin. Juga mungkin di antara mereka, saudara, adalah orang-orang yang dulu berupaya, dulu melakukan sesuatu. Tetapi ketika mereka melakukan ini gagal, gagal, gagal. Yang akhirnya pilihan yang terakhir yang harus mereka jalani adalah menjadi gembala. Saudara, apa yang mereka alami, saudara, para gembala ini? Mereka juga mungkin mengalami kehilangan. Mereka juga mungkin memiliki keluarga. Mereka mungkin memiliki istri, memiliki anak. Tapi pada waktu itu mereka mengalami kemiskinan. Anak-anak mereka mati, istri juga mereka mati. Yang kemudian mereka berkumpul dengan sesama orang yang mengalami kehilangan. Dan mereka menjadi peternak, mereka menjadi gembala. Mereka kehilangan. Dan yang paling terakhir, saudara, para gembala ini juga mungkin mengalami ketakutan. Ketakutan mereka apa? Ketakutan mereka karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan bagian terbaik dari Allah. Menikmati surga yang kekal. Itulah yang menyebabkan mereka takut. Ketakutan mereka ketika dijumpai oleh gembala. Ada ketakutan bisa jadi hari ini adalah hari terakhir. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir karena berjumpa dengan utusan Allah. Ada ketakutan seperti itu. Saya berpikir bahwa semua jenis ketakutan yang jelas ini adalah ketakutan yang dialami oleh setiap kita. Betul, saudara? Ini juga adalah ketakutan-ketakutan kita. Termasuk ketakutan juga para hamba Tuhan. Saya masih ingat sekali, saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya mengalami ada beberapa gangguan di tubuh saya. Kemudian majelis meminta, mendorong saya untuk melakukan general check up di sebuah rumah sakit di Penang di Malaysia. Saudara, saya ke sana dan salah satu yang harus dijalani adalah untuk MRI. Saya itu banyak ketakutan ternyata, saudara, bukan hanya takut kepada ketinggian tapi takut kepada ruang sempit. Jadi saya dengar-dengar sebelum saya ke Penang. Kemudian ada yang mengatakan, Bapak hati-hati loh Pak ya. Kenapa? Kalau Bapak itu masuk ke ruang ke lorong MRI, doa dulu. Kenapa? Ada yang keluar itu gak hidup lagi loh Pak. Waduh, saya bilang, gawat ini dia. Pak hati-hati Pak ya, nanti Bapak kalau misalnya masuk sana doa dulu. Kenapa? Ada yang masuk normal, sehat, keluar stroke loh Pak. Waduh, saya bilang, ini gimana? Tapi kemudian karena sudah didorong oleh orang, ya udah saya pergi ditemani oleh istri saya. Waktu persiapan, saudara, ada suster orang Malaysia datang, Pak, ya dengan aksen Malaysia mereka, Bapak, are you okay? I'm okay. Apa Bapak takut? Saya bilang takut ya.
gimana gitu? Enggak, saya bilang enggak takut. Padahal dalam hati, takutnya luar biasa gitu saudara. Ya, oke pak, kalau begitu bapak lepasin semua. Maksudnya lepasin apa semua? Ya semua. Oh ya baju, ya nanti dikasih baju khusus buat bapak. Semua yang berhubungan dengan yang ada logam-logamnya itu harus dilepaskan. Ya, sabuk, cincin, apa yang ada logamnya harus dilepaskan. Wah oke, saya lepasin semua, pakai baju khusus, masuk ke dalam ruangan. Saya berbaring. Begitu saya berbaring, susternya bilang begini, Pak, Bapak takut? Ya, saya takut, saya bilang. Saya takut. Enggak apa-apa dia begitu. Enggak apa-apa di sana gitu ya. Namanya juga suster ya. Ya, dia harus katakan enggak apa-apa. Bapak masuk ya. Nah, waktu Bapak masuk, Bapak doa dulu ya. Bapak doa minta ketenangan dari Tuhan. Nah, setelah itu Bapak masuk. Nanti waktu masuk ya, Bapak bertahan sekitar 30 sampai 45 menit. Kalau Bapak enggak bertahan, nanti diulang lagi dari awal. Jadi Bapak harus bertahan minimal 30 menit. Rata-rata 45 menit. Oke, saya bilang, Bapak siap? Saya bilang, saya siap. Nah, saudara, sebelum saya masuk, dia pegang tangan saya. Tangan saya sudah dingin banget loh, saudara ya. Sudah dingin, kemudian dia letakkan di tangan saya ada sebuah tombol. Pak, kalau ada apa-apa gitu ya, ada apa-apa di dalam, Bapak takut, Bapak cepet-cepet tombol. Namanya tombol kepanikan. Bapak tekan tombol kepanikan, nanti segera petugas akan datang menolong Bapak untuk mengeluarkan. Wow, saudara, saya pikir dikasih tombol begini apakah bisa terjadi sesuatu di sana? Saya enggak ngerti, saudara ya. Saya itu merasa 30-40 menit di sana itu adalah 30-45 di dalam 45 menit dalam lorong kematian. Saudara tahu? Berada di sana saya langsung berpikir, Tuhan, kalau Tuhan mau manggil saya, jangan panggil saya di Penang, larang Bali, saya bilang gitu. Ya Tuhan, kalau aku mau mati, baliin aku di Semarang. Kalau matinya itu di Penang, matinya di Malaysia itu ongkos pulang itu mahal. Saya begitu sama Tuhan, ya saya bercanda. Tapi puji Tuhan, selesai 45 menit dia bilang, oke, selesai. Saudara, setiap kita juga mengalami rasa takut. Para gembala merasa takut. Tetapi kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa rasa takut itu bisa dienyahkan. Dengan cara apa? Mari kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan. Apa yang diberitakan? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, rasa takut itu bisa diinyakan dengan sebuah berita pengharapan yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, yang dinanti-nantikan oleh orang Yehuda, tapi juga dinanti-nantikan oleh seluruh manusia yang telah berdosa. Apa berita kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa? Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, solusi terhadap ketakutan. Solusi terhadap ketakutan bukanlah motivasi-motivasi psikologis. Solusi terhadap ketakutan akan kematian, akan kehilangan, akan kegagalan, akan kemiskinan, akan penolakan tidak lahir dari motivasi-motivasi psikologis. Tetapi solusi terhadap itu semua, ketakutan-ketakutan terbesar kita adalah Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari ketakutan kita selain dengan Injil. Hari ini telah lahir bagimu. Apa yang lahir? Juru selamat.
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, ini sebuah penggambaran deskripsi yang sangat lengkap terhadap berita sukacita. Yang dikatakan berita sukacita itu adalah yang lahir bagimu. Siapa itu? Juru selamat. Siapa itu? Kristus yang diurapi. Kristus yang dinubuatkan. Kristus sang pembebas. Siapa lagi yang dideskripsikan terhadap yang akan datang yang membawa kesukaan besar? Dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan yang dikatakan, yang dicematkan di dalam atribut Yesus Kristus Juru Selamat itu, berarti dia Tuhan dan dia juga Tuhan pengendali segala sesuatu. Itu artinya, apalagi yang harus kita takutkan? Bukankah dia mengendalikan segala sesuatu? Amin, saudara? Bukankah dia mengendalikan sesuatu? Tidak ada cara lain bagi kita untuk mengenyahkan rasa takut, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, Rasul Paulus mengatakan. Injil adalah kekuatan, dia adalah dunamis, dia besar kuasanya, mampu untuk menyelamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasa takut kita bisa membunuh kita sebelum kita sempat mengalami apa yang kita takutkan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, apa yang kita pelajari dari para gembala ini? Setelah mereka menerima, mendapatkan berita sukacita, Injil itu diberitakan kepada mereka, Juru Selamat itu diberitakan kepada mereka, berita sukacita yang besar itu diberikan kepada mereka, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan, Kristus. Maka yang kemudian dilakukan oleh para gembala berubah dari takut menjadi taat. Bersama-sama, 1, 2, 3. Takut jadi taat. Saudara, para gembala itu terkejut. Ketika mereka terkejut, mereka takut. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang ada di dalam Tuhan, kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita mengantisipasi setiap kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita, keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita, dengan ketaatan. Buat apa mujizat besar? Buat apa peristiwa yang hebat? Tapi tidak membawa kita kepada ketaatan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Kita ini melakukan ketaatan bukan supaya kita dapat berkat. Sekali lagi saya katakan. Kita taat bukan supaya kita dapat berkat. Kita taat karena kita sudah diberkati. Amin, saudara. Kita taat bukan supaya memancing Tuhan memberkati kita lebih besar lagi. Tidak. Tetapi kita melakukan ketaatan karena kita sudah dijumpai terlebih dahulu. Kita yang hilang sudah ditemukan. Kita yang tidak selamat telah diberikan keselamatan. Kita yang mati diberikan kehidupan yang kekal. Kita yang tidak diperhitungkan kemudian diangkatnya menjadi anak. Maka kita kemudian taat. Saudara, para gembala itu tadinya takut. Tetapi ketika dia sudah menerima Injil, dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dari takut menjadi taat. Tiga kata, saudara. Kalau kita mengalami sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Taat. Kalau kita mengalami hal yang buruk, apa yang harus kita lakukan? Taat. Kalau kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Taat. Taat, taat, dan taat. Sekecil apapun presentasi, jalan keluar untuk masalahmu. Jangan keluar dari jalan ketaatan. Jangan keluar dari jalan ketaatan. Apakah gembala sudah tahu pasti
mereka akan bertemu dengan bayi Yesus, mereka juga gak tahu. Mereka juga gak tahu. Mereka hanya melakukan step by step. Satu langkah demi satu langkah di dalam ketaatan. Mereka tidak tahu keluar dari tempat itu. Dari tempat mereka angon kambing domba itu, saudara. Mereka gak tahu ada bahaya apa yang akan mereka hadapi. Tapi mereka jalan satu langkah di dalam ketaatan. Kita harus melakukan. Kita gak tahu usai COVID-19 ini. Kita gak tahu apa lagi yang akan terjadi ke depan. Orang meramalkan dengan resesi yang besar. Dunia gelap di tahun 2023. Tetapi yang ingin Tuhan sampaikan melalui gembala yang menerima perjumpaan istimewa dengan para gembala yang memberitakan sukacita yang besar kepada mereka adalah mereka melangkah di dalam ketaatan demi ketaatan. We don't know. Kita enggak tahu hari esok, tapi kita tahu Tuhan menguasai hari esok. Amin, saudara. Yang terakhir saya mau sampaikan. Kalau hari ini kita mengalami ketakutan, kalau hari ini mungkin saudara takut kehilangan, saudara mungkin takut kegagalan, takut dengan kemiskinan, takut dengan penolakan, takut dengan kematian. Bayi Natal, yaitu Yesus Kristus, dia sudah datang ke dalam dunia, merengku semua ketakutan kita. You name it, Anda sebutkan. Apa ketakutan saudara? Saya mau beritahu, semua jenis ketakutan itu sudah direngku oleh Tuhan Yesus. Yang kita takut dengan penolakan, Yesus sudah alami. Yang kita takut dengan kemiskinan, Yesus sudah alami. Yang kita takut dengan kegagalan, Yesus sudah alami. Yang kita takut dengan kehilangan, Yesus sudah alami. Yang kita takut dengan kematian, Yesus sudah alami. Ketika dia naik ke kayu salib, semua pengalaman ketakutan manusia sudah direngku oleh dia. Tetapi dia tetap taat. Setiap kita taat karena Yesus terlebih dulu sudah taat. Amin. Satu waktu saya diundang khotbah pergi sebuah kota oleh pendetanya dikatakan begini, Pak Jackson, nanti kalau misalnya ke tempat saya pelayanan, Bapak masuk kota, nanti Bapak akan ketemu beberapa jalur jalan. Tapi Bapak jangan lewat di jalan yang biasa. Oh, saya bilang, oh memang ada jalan yang luar biasa? Oh, ada Pak. Kenapa? Saya katakan, karena ada Car Free Day. Oh, begitu. Kemudian dia beritahu, jalan masuk kota, kemudian nanti lurus, ambil kanan. Ya, ketemu pertigaan, simpang dua, ambil kanan. Kanan, kemudian ada lampu merah, belok kanan. Nah, lurus, ada lampu merah, maju dikit. Gang pertama, lewat Pak. Gang kedua, baru kemudian belok kiri. Bapak ketemu gereja. Saudara, saya pergi, saya bawa istri, saya bawa anak-anak. Saya pergi, pagi-pagi saya berangkat, saudara. Saya sudah duga bahwa perjalanan sekitar ya paling 4-5 menit atau 1 jam. Dan saya lebih awal berangkatnya. Ibadah jam 7, jam 6 saya sudah sampai. Saya mau berangkat ke gereja, istri saya bilang, oh jangan dulu kok, nanti kamu yang bersihin gereja, dia bilang gitu. Oh ya, oke okay, baik, ya oke okay, kita berhenti dulu ya, berhenti di pom bensin. Saya persiapan, saya baca bahan persiapan khotbah saya. Dan sekitar setengah jam sebelum ibadah saya jalan. Karena saya memprediksi hanya sekitar 5 menit tiba di gereja itu. Begitu saya masuk saudara, ke jalan yang dia bilang saudara, saya lupa. Gang pertama saya sudah lewat. Begitu gang kedua gak kelihatan namanya saudara. Gang pertama kelihatan namanya. Gang kedua itu gak ada namanya. Saya ragu-ragu, mobil di belakang sudah klakson. Tatat, tatat. Waduh saya bilang, walaupun saya pendeta saudara ya, saya masih juga cukup gampang emosi saudara ya. Wah saya bilang, apain sih? Klakson-klakson. Di klakson, tat. Wah saya jalan. Oke saya jalan. Wah begitu saya sampai di jalan itu, no turning back saudara. Jadi gak bisa balik lagi saudara. Saya jalan, saya pikir udah saya ikut jalan yang biasa, yang saya tahu. Begitu saya lewat jalan biasa, ada polisi datang. Saya lewat,
polisi langsung stop. Tidak boleh lewat. Saya bilang, Pak, saya mau ke situ, gang itu. Tidak boleh lewat. Saya bilang, Pak, saya pendeta. Wah, dia bilang, saya polisi. Wah, pendeta sama polisi ya kalah ya, pendetanya ya di jalan ya tetaplah menang polisi, saudara. Saya bilang, Pak, saya mau khotbah di sana. Tidak boleh. Wah, dia bilang, Bapak, jalan ke sana. Yes, dia buang saya sebuah jalan. Nanti Bapak cari jalan sendiri. Wah, saya bilang, cilaka ini gimana caranya ya? Saya jalan. Nah, saudara, waktu saya jalan, bebelasan, saudara. Saya gak bisa balik-balik lagi ke arah ke gereja itu. Sudah muter-muter. Saudara, sudah tahu jam 7 kurang 5, saya sudah jauh dari gerejanya. Sampai kemudian pendetanya telepon. Pak, Bapak di mana? Saya bilang, Bu, aku gak tahu aku di mana. Waduh, gini gimana nih, Pak? Ini Bapak sudah sebentar lagi kuat, Pak. Muter-muter malah ketemu dengan apa pawai pemilihan kepala daerah. Wah, kepala desa, saudara. Saya iring-iringan di situ. Wah, makin lama. Jam 7 saya belum sampai. Akhirnya saya berhenti. Kemudian ada majelisnya telepon. Saya tahu ini majelisnya. Dia bilang, Pak, di mana? Saya bilang, saya enggak tahu. Bapak coba lihat jalan, kemudian ketemu nama jalan, Bapak beritahu saya. Saya jalan pelan-pelan, oh ketemu, oh saya sebutkan nama ini. Oke, oh dia bilang udah dekat dengan gereja. Bapak lurus, nanti ketemu lubang merah, belok kanan, ketemu gerejanya. Wah, saya bilang saya senang. Tapi sudah tahu, begitu saya lewat, itu jalan, nama jalan itu, puancang, dah nyampe-nyampe. Dia telepon lagi, itu sudah jam 7 lewat 10, ibadah sudah dimulai. Saya berhenti, dia telepon, saya bilang gini aja. Bapak suruh orang datang ke sini naik sepeda motor, ya sepeda motor, jemput saya. Saya berhenti satu tempat, saya di satu tempat yang saya tahu dan dia tahu, saya berhenti. Jemput saya naik sepeda motor. Wah, sudah dia datang sepeda motor, mobil dan istri anak saya percayakan kepada dia. Sebelum saya turun saya bilang, ku percayakan hidup istri dan anak-anakku kepadamu ya. Wah, saya naik sepeda motor. Begitu naik sepeda motor, saudara. Saya yang bawa sepeda motor itu adalah poster gereja, namanya Mas Anto. Saya bilang begini, Mas Anto, ku percayakan hidupku kepadamu ya. Dan rupa-rupanya kata-kata itu sakti, saudara. Kenapa? Begitu saya naik pakai jas, pakai dasi, saudara, dia itu membawa sepeda motor kenceng banget. Wah, itu kayaknya dia terinspirasi dengan Valentino Rossi, saudara ya. Dia, hanya dalam waktu tidak sampai 2 menit saya tiba di gereja. Begitu saya masuk, langsung diarahkan seperti ini. Pak, langsung masuk ya. Langsung duduk di belakang mimbar. Wah, saudara, begitu saya masuk, saudara, itu pendetanya lagi doa. Doa syafaat. Belakangan saya tahu, doa syafaat itu adalah doa syafaat terpanjang dalam sejarah gereja tersebut. Karena sambil berdoa menunggu ini pendetanya nih yang khotbah, enggak datang-datang. Saudara, saya masuk, saya berkaca dulu, saya lihat, waduh, rambut saya sudah enggak karu-karuan, sudah enggak sempat lagi dah ngapa-ngapain. Ya, rambut saya sudah berdiri, sampai sekarang enggak turun-turun rambutnya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, hidup kita kadang-kadang seperti itu. Jalan hidup kita we don't know. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mempercayakan hidup kita di dalam jalan itu dengan mengandalkan kita. Kita hanya bisa mengandalkan kepada seseorang pribadi yang menguasai hari esok kita. Yang adalah Alfa dan Omega. Amin. Siapa dia, saudara? Siapa? Siapa? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan objektif saudara. Saudara mungkin takut dengan kematian saudara. Saudara mungkin takut dengan kehilangan saudara. Saudara mungkin takut dengan kegagalan saudara. Saudara mungkin takut dengan kepapaan, kemiskinan saudara. Saudara mungkin takut dengan penolakan. Saya tidak tahu.
Tapi hari ini, mari persilakan kembali Tuhan Yesus lahir kembali di hati saudara. Sebutkan satu bait doa di malam ini. Tuhan Yesus, aku persilakan sekali lagi Engkau masuk ke dalam hatiku dan hidupku yang paling dalam. Dan Engkaulah yang berkuasa atas hidupku. Sehingga ketakutan terhadap kematian, ketakutan terhadap kehilangan, ketakutan terhadap kegagalan, ketakutan terhadap kemiskinan, ketakutan terhadap penolakan, dienyahkan, bahkan diambil, direngku oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lahir di hatiku sekali lagi. Amin. Thank you.
Mas. Mas Karyo. Mas, tak kandhani kene. Duh. Tak kandhani. Iki gawat iki tenan iki gawat banget iki kahanane iki. Sekose kene. Iki iki gawat. Bener ya ning kene ya. Sorry. Sik. Aduh. Kene to, sik to tak kandhani iki gawat tenan iki kahanane. Aku oleh informasi. Iya toh. Nek mall lawake dhewe kerja iki arep ana PHK. Tenan iki to. Loh, tenan iki ora guyon. Iki PHK kanggo STW STW kaya lawake dhewe iki toh. Iki gawat iki. Oh, sik toh. Nek misale tenan, iya toh. Aku di PHK iki. Anakku papat. Bojoku mung siji. Terus kon mangan opo? Nek aku di PHK. Mumet aku. Anane iki yo tekono sik ben duwe pegangan kowe. Duh. Wes piye le nyekel iki? Tangan dhewe yo. Iki memang jamane jaman susah. Ngerti gak kowe? Saiki iki jaman resesi. Resesi. Jadi dhewe iki kudu siap. Lah iya. Ngerti lah resesi iki apa? Yo resesi iki yo jaman sing susah kuwi resesi jenenge kuwi, Cok. Ah, kurang update to. Ora ngerti. Resesi iki yo singkatan. Resesi singkatan. Lah terus singkatane apa? Resesi. Resesi. Re. Eh, saiki re. Re, rejekine. Rejekine. Se, saiki. Seret. Seret. Si. Nah, si, sitik. Rejekine seret tur sitik. Oh ya bener. Bener Bu Mas. Iya, makane jaman saiki iki yo mek golek kerjaan iki angel, seret. Nek gajine yo sitik. Dadi aja makane aja. Tak kandhani yo nek kerja iki yo saiki iki kudu sing semangat. Sing sregep tanggung jawab. Aja kelat-kelet kaya ulet muget ngono wae. Harus semangat. Nek misale yo. Bos-bose dhewe iki nonton dhewe iki kerjane resik. Apik. Ya mesti dhewe iki ya padha mikir, heeh ora bakal di PHK. Bos yo mikir to, eman-eman. Wong selesai koyo sregep koyo dhewe kok meh di PHK. Ora mungkin to. Ya wis. Saiki kerja wae malah no. Ya wis, nek koyo ngono berarti aku kudu semangat kerja. Oh iya bener ngono ki. Yo sregep kerja. Aja ngloro, cuma guru-guru gosip wis ayo kerja. Ya wis lah. Yo. Mas, kita balik ya. Wis tak tinggal sih ya. Yo. Eh mau aku ngepel tekan di. Yo kok sing kok dibaleni meneh ayo. Wah, lak bar buar. Sik, kebetulan ketemu Mas Tejo. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau bicara sebentar. Mas Karyo, sini sik. Oh, nggih, Mas. Enten apa, Pak? Kalian nih tak umumkan ya toh. Saya ada informasi penting. Mic-nya kok bunyi, Pak? Balik. Ono isine apa to? Wis nyala dulu. Disumet. Tes. Nah, wis muni to. Jadi begini. Ya. Saya mau memberitahu informasi penting dari manajemen. Nggih, enten apa, Pak? Jadi untuk menghemat supaya efisiensi dan penghematan mall ini nanti manajemen akan mengadakan restrukturisasi. Nah, benar nih, restrukturisasi. Dan pembenahan di berbagai sektor. Ya toh? Khususnya di mall ini. Oh, gitu. Bisa pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Saya enggak mudeng tadi. Istilahnya bundet itu, saya jadi mumet ya. Lah dari tadi itu kan saya yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau ya Mas Tejo. Tapi jangan pakai ngomong yang bundet-bundet itu. Bahasa Indonesia yang biasa aja gitu loh. Ya wes gini, intinya bahwa manajemen akan mengadakan pengurangan karyawan. Oh. Jadi PHK khususnya nanti di divisi kita ini juga, divisi cleaning service. Di tempat kita nanti cleaning service ini ada 4 orang. 3 orang sudah saya hubungi. Semuanya bisa. Maksudnya bisa di PHK.
mau di PHK. Tinggal satu nih, tinggal satu toh. Oh, iya. Sekarang saya jadi bingung. Mas Tejo atau Mas Karyo? Waduh. Ini yang saya mumet ini. Piye. Pak, saya jangan dipecat toh, Pak. Anak saya satu minggu sudah enggak makan loh, Pak. Enggak makan pre chicken. Aduh. Saya juga jangan dipecat toh, Pak. Anak saya 4 loh. Jadi ngene yo. Mas Karyo, Mas Tejo. Saya sih sebetulnya juga bingung. Kita tuh kan sudah kenal lama toh ya. Kita tuh konco kentel ceritane. Walaupun saya manajer ya toh, tapi kita itu sudah berteman lama. Saya bingung memutuskan antara Mas Karyo atau Mas Tejo. Gimana ya Mas? Saya sebenarnya ada usul Mas. Usulmu piye Mas? Coba Mas tak rungokke. Usulnya tadi gimana tadi kita kurang satu kurang orang. Satu, kurang bener. Satu, benar. Bingung kan sudah, Mas, kan ada kan, empat nih butuhnya. Ya, bingung antara saya apa Mas Tejo. Atau? Ya. Gimana nih? Ini saya nuwun sewu nggih, Mas. Ini bukan saya mau ngelancangi. Ya, Gimana kalau Pak Anto aja yang di PK? Benar itu usulnya tepat. Pas, coba Pak, pegang Pak. Wis. Nah, pantes toh, Pak. Pantes piye toh? Tenang. Kan cocok kurang satu. Daripada kita jangan dua. Jangan bingung nanti. Nanti tenang Pak, saya bisa menggantikan Bapak, tenang. Sik, ra iso. Lah, maksudmu ki terus aku sing kena PHK gitu ya? Iya, supaya kan saya sama Mas Tejo gak kena PHK. Lah kok penake sampean-sampean kabeh? Lah nanti istri dan anak saya terus makan apa coba? Ya terserah mau makan KFC apa makan apa ya terserah. Wes, dak. Wes, intinya gini, saya menyampaikan informasi ini supaya Mas Karyo sama Mas Tejo bisa siap-siap nanti kalau misalkan saya panggil dan salah satu di antara kalian ada yang kena PHK, sudah punya pandangan, oh mau kerja di mana setelah kena PHK. Yang pasti pokoknya kalau misalkan nanti kena PHK, dapat pesangon sesuai masa kerja. Ya toh? Wes gitu weh. Saya sudah sekarang kerja lagi pokoknya. Ya Mas. Siap-siap ya. Ya Mas, terima kasih. Tenan toh Mas. Aku iki wis ngerti. Nek aku bakal di PHK. Yo tapi kowe sik toh. Umet aku nek carane kaya ngene iki. Kowe tenang sik. Durung tentu kowe sing di PHK, aku juga iso kena PHK. Lu mau wis jelas cetok-cetok. Los, Mas Tejo mau di PHK. Ora ngomongi antara kita berdua iki. Wis sing penting yo saiki yo percaya. Dewe iki sing duwe Gusti Yesus sing bakal maringi sing paling apik kangge awake dhewe iki. Wis sabar to. Sabar. Aja bingung ngono. Sabar ki yo sabar tapi wis kadung mumet aku, Mas. Sik to. Percaya aku. Gusti Yesus ki yo ora bakal ninggalke awake dhewe. Gusti Yesus ki iku bakal maringi sing paling pantes gawe awake dhewe. Jadi aja kuwatir. Saiki ngene wis. Dungo wes yo, dungo marang Gusti Yesus. Lah kok aku malah mbokon dungo. Dungo ki terus jur piye dungoku? Lah, dungo wae kudu diajari to. Yo, tutup tangan lipat mata to, Gus. Nek dungo supaya aku ben isih kerja ning kene. Heeh. Lah berarti kan aku jahat to, Mas karo kowe. Lah kok iso jahat? Lah iya to. Lah kok iso? Aku ndungake supaya kowe di PHK. Wah yo mah aku nek ngono carane kuwi. Oh iya ya. Wah yo ora pas kuwi. Ya wis sing penting sik ngene wae. Wis tenang kok, percaya wis. Nek Gusti Yesus bakal ngeki sing paling apik kangge awake dhewe. Wis donga wae sik iki. Mbah apapun yang terjadi yo. Wis. Ya wis lah nek koyo ngono kuwi. Yo tak tampa, Mas. Oh. Ya wis nek ngono aku tak lunga sik. Aku men. Menmu di. Yo lunga kono. Lah resi sing kono durung bar. Yo wis kono. Yo. Wes. PHK. Duh ki piye iki? Loh. Kono WA yo. Aduh. Iki WA saka sapa iki? Wah. Iki WA saka Pak Anto. Aduh. Blas iki. Iki Jojo aku sing dipekelok PHK iki.
piye iki diwaca ora ya? Kok ora diwaca ya penasaran ya. Wis wis. Kok penasaran wis tak bocone wae. Wah, apa cowe? Tak apa cowe? Selamat malam Mas Karyo. Nggih, Mas. Saya ingin minta bantuannya Mas Karyo. Mau minta bantuan ya. Tadi sebenarnya saya ingin minta tolong sama Mas Karyo. Nanti nek mati aku minta. Karena Mas Karyo, saya mau minta tolong untuk menyampaikan sama Mas Tejo. Piye to ngomongane kok mudat-mudat. Mas, ini mesti bingung, Pak Noe bingung ngomong. Pak Tejo tadi, Mas Tejo tadi mau saya PHK sebenarnya, mau kasih tahu. Tetapi saya itu takut kalau penyakit jantungnya kumat. Sakit Tejo. Jadi saya mau minta tolong Mas Karyo ngomongi dulu pelan-pelan sama Mas Tejo. Terima kasih sebelumnya. Waduh. Ternyata Tejo toh sing di PHK. Wah, gawat iki, gawat. Wah, nek Tejo sampai ngerti iki, DN bisa bakal saya kumat, saya gemblung bocah kuwi. Wah, piye iki? Aku ya mumet toh. Padahal anake papat, cilik-cilik. Papat cilik-cilik. Terus meh dipangani apa ya? Apa aku sing ngalah ya? Aku rak ngalah wae. Ora usah. Aku metu toko kene wae lah. Jaluk risen. Jane kan aku wis suwi kepengin metu toko kene. Tapi durung ana wektu sempet. Apa saiki ya waktune ya? Sing penting Tejo ora kena PHK. Kan lumayan untuk pesangon ya engko ya nek PHK ya. Pesangone iso digawe usaha. Ya apa ngono ya. Tapi anak bojoku ku terus piye? Setuju rak ya? Aku iso di PHK karo bojoku nek ngene iki. Aduh susah. Duh Gusti, paring ngono kula iman lan percaya marang Gusti. Lah, mamah tuh udah capek loh lah, satu jam mbok suruh muter cari HP kamu yang hilang. Kamu tuh mbok punya barang tuh dijaga toh lah. Mama tuh capek, kamu tuh. Sudah aku jaga loh mas, itu sudah aku pegang, nanti tuh kayak hilang. Kamu tahu gak, HPmu paling api, mesti kalau jatuh, mesti diambil orang, bener gak? Ya toh, apalagi di mall lah. Percuma yuk kita pulang aja. Mamah kan kaya nanti tak tukokin nih. Aduh ma, tapi ya. HP-nya tuh banyak apa? Foto-foto kenangan loh ma. Punya pacar? Enggak. Oh iya ma, sebentar. Adik kan aku kan sempet tuh ma, tiktokan tuh di toilet. Nah jangan-jangan aku tinggal situ. Sebentar ya ma. Ke toilet lagi. Kayaknya anak sekarang tuh hobinya ke toilet. Permisi pak. Itu bapaknya itu. Lihat HP saya enggak, Pak? Hah? Lihat HP saya enggak, Pak? HP-nya apa, Dik? HP-nya apa, Pak? Iya, HP-nya apa, Dik? Ya apa, Pak? Sik toh, bapak takok om lancar ganti tanya. HP-nya apa toh, Dik? Nah, jelasin aja tuh, Pak. HP-nya anakku tuh mereknya Oppo. Ya apa toh, Bu? Oppo sing larang dewi, gitu. Oh. Kelere hitam ya? Hitam, Blackpink. Loh hitam apa black apa pink atau bu? Aku kok bingung. Aku ya lali ya. Aduh. Kakek andui HP soalnya. Oh. Coba ditelepon po ya mas? Ya. Ditelepon aja bu. Siapa tahu bunyi. Coba bu. Wong kita touchless. Oh. Nah itu. Getar ya. Kalau kayak lagi HP ku. HP ini sing iki sing getar kok. Nah itu. Ini ya. Nah ini dia Pak, makasih loh Pak. Ya, maaf ya Bu, tadi saya enggak langsung ngomong. Iya, takut ya. Soalnya saya takut orang itu sukanya sekarang ngaku-ngaku, bukan HP-nya ngaku-ngaku. Iya, terima kasih loh Pak. Iya Bu. Saya pikir itu sudah hilang. Oh enggak. Susah cari orang jujur kayak Bapak itu susah. Iya. Mungkin 1 juta, 1.
ya toh. Saya tuh ya kalau punya karyawan kayak bapak ya seneng ya lah. Oh ya ya. Jujur ya. Gitu. Bu, ibu butuh karyawan bu. Bu saya mau bu. Kalau ibu, saya mau jadi karyawan ibu aja bu. Bukannya kamu udah mapan di sini? Ya gimana ya bu? Udah kerasan kan kamu di sini ngapain jadi pegawai saya? Kerasan bu, tapi ya gini loh bu. Ini mau ada PHK di mall ini. Saya yang kena PHK. Oh gitu, bener nah, ya. Nih. Jadi saya mau ikut ke ibu aja, boleh ya bu ya? Bener. Boleh ya? Ya, just call me oh. Ya. Telepon saya boleh. Boleh. Atau ke rumah oh. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di ya, rumah. Ya, ya, ya. Bu. Eh bu, minta nomor teleponnya dulu bu. Pegangin dulu bu. Eh malah kurang ajar, aku kan nyekeli. Aku ini dibayar dari bos kok. Eh, bu cara ngenah. Eh bu, bu. Iki piye to iso ngadeg ke ora? Piye? Tulis sini aja Bu. Tulis di sini Bu. Tulis ya. Sini Bu. Tulis. Ya ini pegang dulu. Iki to. Iki nek kalau enggak temen sudah saya Ya, tulis sini aja gampang, ya, Bu. Gampang ya. Iya Bu. Zero. Wes. Zero. Bu, sama tanya triple Bu. 8, 777 and 999. Wah, ejian. Orang kaya tuh. Bu. Apa meneh to masuk cerewete rak karuan? Bu, boleh tanya enggak Bu? Piye? Gajinya berapa? Oh gaji, ya. 10 juta. Beneran, keren kan, juta, keren kan? Ya. Yo gue 6 sasi ya enak men sesasi. 6 bulan itu. Oh. Eh tahu gak fasilitasnya? Oh iya, fasilitasnya apa? Fasilitasnya. Kerja di dalam. Ya. Makan di dalam. Ya. Tidur di luar ya. Bu jangan bu, saya cokoti nyamuk oleh di luar. Yuspin. Ya bu, pes, pokoknya sudah, besok ya bu, saya ya. Kalau mau ibu. Call me ya atau langsung. Ya, ya, ya Bu. Oke, dah. Makasih ya, ya Pak. Ya. Jolali golek wong sugih. Iya. Duh, Gusti. Iki carane Gusti nolong aku. Matur suwun Gusti, Gusti. Iki mungkin carane Gusti kanggo aku iki. Saiki aku wis mantep wis, aku rak telepon Pak Antok. Halo, halo Pak Anto, kulo karyo, nggih, Pak, masalah yang tadi Pak, masalah PHK, saya gini aja Pak, saya aja yang di PHK ya Pak, saya mau resign, tapi jangan, atau jangan tejo ya Pak, beneran jangan tejo, Bapak kan tahu sendiri, ya, gimana Pak, oh iya ya, ya dah Pak, habis ini saya ke kantor Bapak dah. Terima kasih ya Pak, suun. Mas, maksudmu apa kui? Loh. Kui mau maksudmu apa? Sik toh, gak cerita ke sik, tenang o. Yura kaya ngono kui, maksudmu kui mau meh resign goro-goro aku? Yuh, tapi kui kaya ngono ceritanya dong. Kui kaya ngono. Kui ngak mau cerita aku sik. Iki lho, Kak Kandhani. Iki kowe kudu percaya ceritaku iki. Piye? Iki ki ana buktine. Nek Gusti ki mboten sare. Gusti ki ngerti apa wae sing dhewe butuhke. Lah iki contone, iki lho. Tontono nomor-nomor iki. Iki solusine itu Gusti Yesus gawe aku. Iki nomor apa to, Mas? Buntut sing mesti. Buntut. Lah iya kuwi. Iki kok sithik ngomare buntut. Makanya rak maju-maju. Iki nomor teleponnya ibu E. Sing ngarep ngeki aku kerjaan sing anyar. Oh sing mau kaya ketemu ku ya? Iya. Beneran ibu E sak gereja. Jadi langsung casus. Gatuh. Nah. Sesuk aku meh diundang mangan-mangan. Kok mangan-mangan ini. Diundang omahe. Ini mangan aku melu toh. Iya. Nek dikeki gawean. Enak toh. Mantep lah. Ki solusine Gusti Yesus kanggo aku. Lah kok sampean iso bejo banget. Cepet lho entuk gawean. Aku ket mau mubang-mubang golek gawean ora oleh. Sik to. Kuwi jenenge duduk bejo, Jo. Kuwi jenenge berkah Gusti. Oh. Gusti Yesus ki tansah sayang marang awake dhewe. Gusti ki ngerti apa sing dhewe butuhke. Sanajan yo saiki iki yo. Mas, iki kan masa-masa susah, zaman susah. Dhisik susah. Pandemi, saiki resesi. Oh iya, zaman susah nih. Susah kabeh. Tapi iling ojo. Ojo pedi. Dewe ini isin duwe Gusti Yesus. Sing bakal jogo nuntun lambergai awake dewe. Nah, keiling lah, iki malam apa?
Iki, saiki malam Jumat, aku ngerti. Ora malam Jumat yo, iki malam iki Natal. Malam Jumat. Iki malam Natal tapi ceritane malam Natal. Malam Natal, iya. Iya malam Natal. Lek eling lak critane Natal. Wartane para malaikat marang para gembala. Apa ya Mas? Aku jangan takut. Jangan takut. Aja wedi berarti. Ora oleh wedi. Hari ini telah lahir seorang juru selamat. Juru selamat. Artine piye? Artine Natal ki sebenarnya ngelingi dhewe. Dhewe ki duwe Gusti Yesus sing lahir malah ing Natal iki. Juru selamat. Makane aja wedi. Ngadepi jaman sing susah koyo ngene. Tetapi piye Mas? Ya, jaman aja koyo ngene. Sanajan saiki ki dhewe ngadepi masa-masa sing susah ngene ya. Jaman resesi mau apa iling? Resesi ya iya aku isih iling. Resesi rezekine ya ta seret lan sithik kuwi nek gawe wong sing ora percaya karo Gusti Yesus. Loh, tapi nek dhewe iki yo mlaku bareng Gusti Yesus, hidup bersama Gusti Yesus, beda singkatane Jo. Lah apa meneh kuwi? Wah. Iki lho dijelaske iki. Iye. Resesi. Resesi. Ah, singkatan, re. Singkatan meneh. Nggih, re. Rencananya. Rencananya. Ah, terus se. Selalu rencananya. Selalu rencananya selalu si apa ya? Si S dan I. Oh iya. Sempurna dan indah. Rencananya selalu sempurna dan indah. Wah, mantep nek kuwi, Mas. Jos. Ayo. Nek ngono aku seneng. Sik, aja keplak-keplok sik. Lah terus piye? Lah mudeng lah maksudnya. Lah dikeploki kok. Oh iya. Lah mudeng lah maksudnya resesi yo apa rencananya mau? Ya pokoknya rencananya indah. Oh. Ngene lho. Nek dhewe iki yo apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yo. Gusti duwe rencana. Rencanane iki paling apik to. Paling apik lan paling sempurna gawe awake dhewe. Tapi yo ilang siji yo. Apa Mas? Semuanya akan indah pada waktunya. Indahnya ora menurut awake dhewe. Ana waktune Gusti. Duduk waktune awake dhewe. Jadi kudu percaya lan sabar. Kudu percaya lan sabar. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ya, Jo. Ojo wedi. Ojo wedi. Iya, hadapi bersama Yesus. Dan ingat resesi. Resesi. Rencananya selalu sempurna dan indah. Wis mantep nek kuwi. Wis mantep to saiki? Nek kaya ngono kuwi aku dadi mantep olehku kerja. Oke. Olehku ngadepi urip ki dadi mantep ngono lho. Loh, napa Mas? Jo. Tulisane ilang kabeh, Jo. Tulisan apa to? Iki lho, sing nomor ibuke iki mau lho. Lah, terus piye iki? Lah, kok luntur iki, Jo, kena bajuku iki, Jo. Lah terus piye iki, Jo? Waduh aku bakal rencananya lagi terus piye? Padahal mau rencananya wis apik-apik yo. Lah wis ngene wis. Aku lak golek ibuke sik yo. Oh ngono ya Mas. Kok tidur metu toko mall ya. Wis sak iki sik. Ya ya Mas. Ya ya, tinggal yo Jo. Ya Mas, aku tak ngresi iki sik. Lah kok aku dadi wedi ya? Ditinggal. Mas, enteni aku wedi e.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah rangkaian kita untuk tadi firman Tuhan sudah disampaikan oleh Pendeta Jackson. Dan kemudian ada drama berkaitan dengan resesi gitu ya. Dan penampilan dari vokal grup Tanah Mas, kiranya semuanya menjadi berkat bagi setiap kita. Ya Bapak Ibu, masih ingat singkatannya resesi yang terakhir? Rencananya selalu S sempurna, I indah, dan kalau kita ucapkan bersama-sama kalimatnya tadi berbunyi rencananya selalu sempurna dan indah. Ya, Alkitab menyatakan dalam Yesaya 4 ayat 10 demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pribadi yang tidak dikuasai ketakutan adalah ajakan firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Tuhan Yesus telah hadir di tengah kita untuk mengenyahkan segala takutku dan takutmu. Oleh sebab itu, marilah kita melangkah menjalaninya dengan pasti hari-hari kita bersama Yesus. Sebab bersama Yesus kita akan dapat melakukan segala perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Bersama Yesus, mari dengan bangkit berdiri, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian menyanyikan lagu ini. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalahku.
gaib yang ajaib. Dia menguduskan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala. Dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri Natal Persaka ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Jackson Rumakit. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menyelamatkan kami. Dia yang sudah menyembuhkan kami, dia yang sudah menguduskan kami, dia yang sudah membenarkan kami. Kami bersyukur bahwa Yesus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah juga Yesus yang berbela rasa, merasakan apa yang kami alami. Kami bersyukur, terima kasih, karena Engkau bukan hanya Allah yang berbela rasa, tapi Engkau juga Allah yang menyertai kami, sehingga kami akan melakukan segala perkara dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akan menghadapi hari esok kami bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, yang dengan kasih-Nya mengutus mengirim anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus, menyatakan kasih dan pengorbanan-Nya di kayu salib, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupan-Mu melewati hari-hari yang ada di depan. Tuhan akan beserta dengan saudara. Haleluya. Amin. Masih dengan berdiri, mari kita dengan penuh sukacita terus memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh karena kasih-Nya, Dia rela menjadi manusia demi keselamatan kita manusia berdosa. Selamat Natal, mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Yeah.
kembali duduk dan bersaat teduh. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Pengumuman yang pertama, pada bulan Januari 2023 tidak ada persekutuan doa keluarga. Persaka akan bergabung dengan acara Mandarin Night. Yang kedua, persekutuan doa keluarga wilayah akan ada kembali di bulan Februari 2023 di hari Kamis tanggal 23 Januari 2023. Yang ketiga, diinfokan bagi jemaat yang belum ikut persaka dapat mengikuti di wilayah yang terdekat di tempat tinggal Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang keempat, saya mewakili pengerja GKI Karangsaru, Majelis Jemaat dan seluruh pendukung acara mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada malam hari ini teriring ucapan Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru tahun 2023 dengan penuh harapan dan sukacita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya, terima kasih. Demikianlah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan rangkaian acara Natal Persaka 2022 pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu bisa meninggalkan gedung gereja melalui pintu sayap sebelah kanan saya semuanya karena pintu yang lain ditutup. Bapak Ibu dipersilahkan untuk melewati pintu sayap sebelah kanan saya.